Hai semua, kembali lagi di channel Nita Neilcraft. Alhamdulillah kabar saya baik, mudah-mudahan teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat, dan juga produktif. Video kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat tas rajut dengan motif seperti ini. Motif ini mudah untuk teman-teman ikuti, terutama yang masih pemula ya. Dan untuk ukuran tasnya nanti kurang lebih adalah sekitar 17 cm. Untuk tingginya itu sekitar 18 cm ya. Nah, membuat tas ini saya menyiapkan alat dan bahan, yaitu di sini saya menggunakan benang polyester merek Polythick ya, dari Onitsuga. Dan karena menggunakan benang ini, saya akan menggunakan hakpen tulip gold yang berukuran 5/0 yang ini. Kemudian korek api dan juga jarum tapestri untuk memutus dan merapikan sisa benang. Dan jangan lupa juga bisa teman-teman siapkan penandanya. Di sini nanti kita menyiapkan benang Polythick ini sebanyak 2 gulung ya. Jadi tergantung mereknya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan benang D27 tergantung mereknya. Jadi tidak harus menggunakan benang polyester. Teman-teman juga bisa menggunakan benang jenis lain. Kalau sama-sama D27 disesuaikan saja ya. Kalau Polythick ini nanti kita akan menggunakan 2 gulung, tapi kalau merek lain mungkin bisa jadi hanya 1 gulung saja. Seperti tas yang berwarna pink ini, saya menggunakan merek lain tetapi sama-sama polyester big ply dan sama-sama menggunakan hakpen berukuran 5/0. Ini hanya menghabiskan 1 gulung dan masih ada sisa sedikit ya. Sementara nanti kalau kita menggunakan benang Polythick ini, kita akan memerlukan sebanyak 2 gulung ya. Nah, seperti apakah tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Jadi, untuk membuat tas rajut tadi, kita memerlukan kelipatan 3. Nah, di sini awalannya kita buat slip knot terlebih dahulu. Kemudian kita akan buat rantai sebanyak 30 rantai. . 30 rantai sudah jadi seperti ini. Berikutnya kita akan membuat rantai 3. 1, 2, 3. Kemudian kita akan buat double crochet di rantai yang keempat. Jadi kait benangnya seperti ini. Kemudian di rantai yang keempat dari hakpen 1, 2, 3, 4 kita buat 1 double crochet. Nah, ini kita hitung sebagai 2 double crochet dalam 1 stitch ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat 1 double crochet di setiap stitch. Nah, sudah tersisa 1 stitch seperti ini. Di 1 stitch terakhir ini kita isi dengan 4 double crochet. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya di stitch di sebelahnya kita isi 1 double crochet . Jadi kita mengisi 28 stitch berikutnya ya. Dengan masing-masing stitch kita isi 1 double crochet. Nah, ini benang sisanya kita ikutkan, diselipkan di sini supaya terlihat lebih rapi. Nah, ini sudah tersisa 1 stitch di sini. Karena tadi di awal sudah kita isi 2 stitch atau 2 tusuk DC, sekarang kita bakal isi dengan 2 tusuk DC lagi. Jadi biar seimbang, di sini tadi berisikan 4 DC, di sini juga berisikan 4 DC. Kalau sudah, kita bakal slip stitch di rantai yang ketiga. Nah, seperti ini untuk alasnya. Berikutnya baris alas yang kedua, kita awali dengan rantai 3. Kemudian kita isi di stitch yang sama dengan 1 double crochet. Karena rantai 3 ini kita hitung sebagai double crochet pertama, jadi dalam satu stitch ada 2 double crochet. Berikutnya di sebelahnya kita isi dengan 2 double crochet. Nah, seperti ini. Kemudian di stitch di seterusnya ya, jadi di luar dari DC 4 ini. Supaya lebih mudah kita beri penanda saja, supaya teman-teman mudah untuk bisa melihat. Jadi yang berisikan 4 DC di awal ini kita beri penanda di sini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, yang keempat ini juga diberi penanda. Di sini juga supaya lebih gampang ya sebenarnya. Karena kalau tidak terbiasa bakalan bingung, tapi kalau sudah terbiasa nggak apa-apa ya. Jadi awalnya nanti kita beri, nah di sini ini. Ini adalah DC yang berisikan 4 stitch yang berisikan 4 DC. Nah, ini yang 2 sudah kita isi dengan 2 DC. Cukup ini aja yang kita beri penanda. Nah, sekarang kita lanjutkan di setiap stitch. Jadi dari stitch di sini sampai di sebelum penanda terakhir di sini kita isi dengan 1 double crochet. Nah, ini kita lanjutkan. Jadi setiap stitch kita isi dengan 1 DC sampai di sebelum penanda. Kita sudah sampai di bagian akhir sebelum penanda. Nah, seperti ini. Nah, kemudian penandanya kita lepas dulu. Karena ini ada 4 stitch ya. Jadi ada 4 DC di sini. Setiap DC itu kita isi dengan 2 DC. Jadi 4 stitch ini setiap stitchnya masing-masing kita isi dengan 2 double crochet. Kemudian berikutnya ini masing-masing stitch ya kita isi dengan 1 DC sampai kembali di sebelum penanda. Kita sudah sampai di bagian sebelum penanda. Sekarang penandanya kita lepas. Kemudian di stitch ini yang tersisa ada 2 stitch, kita isi dengan 2 double crochet. Masing-masing kita isi dengan 2 double crochet. Kemudian kita slip stitch di rantai yang ketiga di sini. Nah, ini adalah alas kita sudah jadi seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita masuk di baris yang ketiga, itu sudah masuk di badan tas. Di badan tasnya, kita bakal isi setiap stitchnya ini dengan 1 double crochet. Kita awali dengan rantai 3 sebagai double crochet pertama, kemudian di masing-masing stitch kita isi dengan 1 double crochet. Total double crochet yang kita miliki adalah 72 DC untuk baris yang ketiga. Jadi baris yang ketiga total DC-nya itu sama dengan baris yang kedua. Kita lanjutkan sampai di bagian akhir, yaitu di sini. Nah, kita sudah sampai di terakhir. Sekarang seperti biasa kita tutup baris yang ketiga ini dengan slip stitch di sini. Nah, ini hasil jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita akan lanjut langsung di motifnya. Jadi kalau di contohnya tadi kita tambah 1 baris lagi, tapi di sini saya akan buat langsung setelah baris ketiga kita langsung di motifnya ya. Jadi caranya mudah sekali. Teman-teman bisa buat rantai 3 sebagai awalannya seperti ini. Kemudian kita akan buat DC di stitch di sebelahnya. Kemudian kita akan buat DC menyilang seperti ini. Kemudian kita akan buat double crochet di stitch di sebelahnya, yaitu di sini. Jadi di stitch di sebelum chain 3, yaitu di sebelah sini. Ya, jadi di bagian ini seperti ini. Kemudian langsung kita buat keluarkan dua. Nanti hasilnya akan berbentuk seperti ini. Kalau sudah, kita skip satu. Jadi ini DC yang kedua ya. Kita skip satu di sini. Kita langsung buat double crochet di sini. Satu DC, satu double crochet, kemudian di stitch sebelahnya juga satu double crochet. Kemudian kita akan buat double crochet menyilang seperti ini ya, dikaitkan, kemudian tarik benangnya, lalu keluarkan dua, keluarkan dua. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan lagi. Jadi skip satu. Kita skip satu karena nanti ini dipakai untuk DC yang menyilang ini ya. Jadi ini skip satu, di sebelahnya kita buat satu DC. Kemudian di sebelahnya di sini kita buat satu DC. Lalu kita akan buat double crochet menyilang di sini, di stitch di sebelahnya, di sebelum DC ini ya. Kita keluarkan dua, keluarkan dua. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita lanjutkan dengan pola yang sama sampai di bagian akhir di sini. Nah, nanti untuk bagian terakhirnya tersisa 3 stitch seperti ini. Stitch yang di sini kita skip, kita DC di sebelahnya, DC lagi di sebelahnya. Kemudian kita akan buat DC di bagian yang kita skip tadi di sini. Kemudian kita bakal slip stitch di bagian chain ketiga di sini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kalau sudah teman-teman, sekarang kita buat rantai 1. Kemudian kita buat SC di setiap stitch. Nah, ini, kemudian SC, kemudian SC. Di setiap stitch kita buat single crochet sampai 1 putaran. Kita sudah sampai di bagian terakhir dari barisan SC ini. Sekarang kita bakal slip stitch di SC yang pertama. Jadi bukan di chain satunya ya, tetapi di SC yang pertama. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian untuk baris berikutnya, baris yang ke-6 itu adalah pengulangan untuk baris yang ke-4 ya. Jadi ini baris yang ke-4 motif DC silang seperti ini. Baris yang ke-5 kita buat single crochet. Nah, nanti baris berikutnya adalah selang-seling dari kedua baris ini ya. Jadi baris yang ke-4 dan baris ke-5 itu selang-seling, berselang-seling. Jadi ini nanti untuk baris yang ke-6 kita isi dengan baris ke-4 seperti ini. Untuk baris yang ke-7 kita isi dengan baris SC seperti ini. Seperti itu terus ya teman-teman, sampai nanti teman-teman bisa mendapatkan tinggi yang diinginkan. Ini kita lanjutkan lagi. Jadi kita awali dengan rantai 3 sebagai double crochet yang pertama. Kemudian di sebelahnya kita isi dengan double crochet. Nah, seperti ini. Kemudian di sini di SC sebelum rantai 3 di bagian ini kita isi dengan DC silang. Ya. Jadi seperti ini. Kita masukkan, kita isi dengan DC silang. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita lanjutkan lagi di sebelahnya sama seperti di baris yang keempat. Kita skip satu, di sebelahnya kita isi dengan satu double crochet, di sebelahnya satu double crochet, kemudian di tempat yang kita skip tadi kita isi dengan double crochet secara menyilang seperti ini. Nah, ini kita lanjutkan lagi sampai di bagian terakhir di sini. Caranya sama seperti di baris yang keempat. Kemudian di baris berikutnya kita isi dengan barisan SC seperti di barisan yang kelima, ya. Seperti itu terus sampai kita mendapatkan tinggi yang kita inginkan. Nah, teman-teman, ini kita sudah berada di barisan terakhir dari motifnya ini. Jadi sudah kita slip stitch juga, ya. Kita hitung terlebih dahulu jumlah baris yang kita miliki di sini. 3 mulai dari badan tas ini ada 3 barisan DC, kita hitung dari sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi ini ada 18 baris. Kita lanjutkan untuk baris yang ke-19. Baris ke-19 ini kita isi dengan barisan single crochet. Jadi ini kita buat rantai 1. Kemudian SC di tempat yang sama, lalu SC di sebelahnya. Jadi ini di setiap stitch kita isi dengan single crochet seperti ini. Nah, ini dilanjutkan sampai dengan baris ke-20, ya. Nah, untuk baris ke-19 ini ketika akan masuk di baris ke-20 di sini, kita tidak usah slip stitch, ya, tapi kita langsung terus membuat SC memutar, ya. Jadi ini kita lanjutkan dulu sampai dengan baris ke-19 sudah selesai untuk menuju ke-20. Kita isi dulu dengan SC di setiap stitch. Nah, ini kita selesaikan untuk baris ke-19, sudah di stitch terakhir. Jadi jangan slip stitch di SC pertama, tetapi kita langsung buat SC saja untuk mengawali baris yang ke-20. Supaya teman-teman bisa menandai bahwa ini adalah akhir dari setiap barisnya, bisa kita tambahkan penanda, ya. Jadi kita tambahkan penanda di bagian SC pertama ini hanya untuk mengetahui, karena nanti memutar, ya, untuk mengetahui di mana kita mengawali setiap barisnya. Nah, ini kita lanjutkan dengan membuat SC di setiap stitchnya. Sampai baris 20 nanti kita teruskan sampai di baris ke-21. Nah, di baris ke-21 nanti kita akan mulai memasangkan ring tasnya, ya. Jadi nanti teman-teman lihat lagi untuk yang baris ke-21. Kita lanjutkan dulu di baris 20 ini memutar. Nah, ini baris yang ke-20 sudah selesai. Kita lanjutkan untuk baris yang ke-21. Penandanya kita lepas. Kita lanjutkan di sini. Jadi tanpa ada slip stitch, ya. Kita pasang lagi. Nah, berikutnya nanti di bagian sisi samping-sampingnya ini akan kita pasang ring tasnya. Di sini, ya. Jadi dikira-kira saja. Kita lanjutkan dulu SC-nya untuk baris ke-21. Satu lagi. Nah, ini sudah seperti ini. Sekarang di sampingnya ini kita pasang ringnya. seperti ini. Buat 3 kali kaitan SC di bagian ringnya. Nah, ini ada 3 kali kaitan. Kalau sudah, kita lanjutkan membuat SC terus di sebelahnya. Dan nanti kita akan buat SC lagi, kaitan lagi, memasang ring tasnya lagi di bagian samping di sebelah sini. Dengan cara yang sama, kita sesuaikan saja simetris. Kalau sudah simetris, nanti kita pasangkan di situ. Kita sudah selesai untuk baris yang ke-21, selanjutnya kita akan masuk di baris yang ke-22, kita lepas lagi penandanya, kita lanjutkan membuat SC, kita beri penanda lagi. Nah, ini dua-duanya sudah kita pasang untuk ring tasnya ya, di sisi-sisi ini. Selanjutnya kita buat lagi satu baris, SC memutar lagi. Jadi satu baris lagi, SC memutar. Kita sudah berada di stitch paling akhir, di baris yang ke-22. Sekarang kita akan masuk di baris yang ke-23. Kita lepas penandanya, kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita akan membuat slip stitch ya. Slip stitch ini kita perlukan untuk mengakhiri barisan terakhir dari tas. Kenapa? Supaya ketika kita akan menjahit furing tidak akan melar ya, karena kalau hanya menggunakan SC saja sebagai akhirannya bisa cenderung akan melar ketika kita menjahitnya di mesin jahit. Nah, ini kita lanjutkan, kita membuat slip stitch. Jadi kita kait benang seperti ini, kemudian langsung kita bawa masuk di loop yang paling ujung ya, seperti ini. Jadi langsung kita bawa masuk seperti ini, kait, kemudian bawa masuk lagi. Nah, seperti ini terus. Nah, ini kita sudah sampai di bagian terakhir di sini. Sekarang kita akan matikan atau putus benangnya dulu. Kalau sudah, sekarang kita bakal rapikan atau selipkan untuk benang ini, karena ini di bagian terakhir ya, bagian terakhir dari kita membuat slip stitch. Handle-nya sudah jadi ini nanti bakal kita pasangkan di bagian pinggir-pinggirnya seperti ini ya. Cukup kita masukkan aja di sini. Nah, salah satu bagian ini bakal kita jahit seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian bagian berikutnya di sini. Jadi ini kita luruskan dulu. Sudah lurus. Kita masukkan di sini. Kemudian kita mulai buat simpulnya yang bisa dipanjang pendek. Dilingkarkan seperti ini. Dua kali putaran. Kemudian berikutnya kita masukkan di bagian bawah. Jadi ini kita masukkan di bagian bawah. Masukkan dengan jarum tapestri. Nah, seperti ini. Kita tarik. Kalau sudah, ini kita jahitkan di bagian luar ini, ya. Dijahitkan di bagian luar ini, jangan di bagian yang panjang ya, tapi di bagian lingkaran-lingkaran ini. Nah, jadi tali panjang ini masih tetap bisa kita panjang pendekkan ya. Seperti ini, tas rajut kita sudah jadi. Nah, ini mudah-mudahan tutorialnya bisa diikuti dengan mudah oleh teman-teman. Jadi ini nanti tinggal teman-teman jahit untuk bagian pinggiran tasnya atau bagian atas tasnya ini dengan resleting diberi furing ya. Nah, ini hasilnya. Jadi ini bagian depannya, kemudian ini bagian belakangnya. Bagian belakangnya itu dari yang mulai kita awal memulai merajut ya. Ini ada sambungannya miring seperti ini, tapi selama kita merajutnya rapi itu tidak akan kelihatan. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau tidak diperhatikan secara teliti itu tidak akan kelihatan bahwa di sini ada sambungan ya. Nah, seperti ini hasil tas rajut kita. Mudah-mudahan tutorialnya bisa diikuti dengan mudah dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan saja untuk subscribe channel Nita Neilcraft. Dan like video ini kalau teman-teman suka, juga boleh tinggalkan komen. Jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi loncengnya, jadi kalau saya ada video baru teman-teman bisa langsung update. Dan tentu saja terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa!